Selamat pagi kawan semuanya dimanapun berada. Bertemu kembali bersama saya Bali Moon Osaka. Kali ini saya berada di sebuah pura, di mana pura ini bernama Pura Batu Meringit. Dan setelah itu kami akan pergi ke Pura Tarataibang. Sebelum kita masuk ke Pura Batu Meringit, kita diwajibkan untuk mendapatkan pengelukatan yang ada di luar dari Pura Batu Meringit. Seperti ini kegiatan kami sembahyang di Pura Batu Meringit. Pura Batu Meringit ini didirikan pada abad ke-11 dan 12 oleh seorang resi dari Madura, yaitu Resi Madura. Dan Pura Batu Meringit ini berhubungan erat dengan Pura Trataibang. Nanti kami akan lanjutkan juga sembahyang di Pura Trataibang. Di dalam Pura Batu Meringit ini juga ada bangunan konco atau kelenteng. Konco atau kelenteng ini dibangun pada abad ke-13 oleh Sri Jaya Kasuno yang keturunan dari Sri Jaya Pangus. Beliau bermeditasi di sini dan di dalam meditasinya mendapatkan pawisik untuk membangun sebuah konco atau kelenteng di sini. Di Pura Batu Meringit ini yang dipuja adalah Dewa Siwa Buddha atau yang disebut dengan Dewa Wisnu. Setelah kami melakukan sembahyangan di Pura Batu Meringit ini, kami akan melanjutkan perjalanan kami ke Pura Tarataibang.
Oke kawan, kami sudah tiba di Pura Teratai Bang dan kami masih berada di parkiran. Dan di depan ini adalah Pura Beji. Kali ini kami sudah memasuki Jabe Tengah atau halaman tengah. Seperti ini suasana di Jabe Tengah. Pura Teratai Bang ini adalah tempat beryoganya atau bermeditasinya Resi Madura. Di sini beliau memuja Dewa Brahma Geni. Yang unik di pura ini adalah bau belerang yang masih sangat menyengat dan rasa dari air suci atau kami sebut dengan tirta. Di sini rasanya nano-nano, ada rasa asam, manis, pahit, dan asin. Kawan-kawan bisa mencoba tangkil atau sembahyang di tempat ini untuk merasakan rasa tirta yang rasa nano-nano. Ada satu lagi pura yang berhubungan dengan pura ini adalah Pura Pucak Resi. Oke, mari ikuti kami akan melakukan persembahyangan di tempat ini.